terima kasih Ibu Dewi Gita. Terima kasih Sinta, silakan kembali dan selamat sore pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sore hari ini sudah ada di samping saya seorang wanita cantik. Dari zaman dulu sampai sekarang saya tetap melihatnya cantik. Dan mungkin adik-adik belum begitu kenal ya. Karena sekarang mungkin dengan pemain-pemain sinetron. Cuma ini adalah salah satu aktris super-super senior. Beliau ini beberapa kali main film dan beberapa kali yang terakhir saya ingat yang film kolosal adalah Cut Nyak Dien. Ya. Kita sambut Mbak Christine Hakim. Mungkin untuk adik-adik untuk lebih mengenal Mbak Christine Hakim ini kita lihat saja VT berikut ini. Christine Hakim, seorang aktris asli Indonesia yang namanya mendunia. Peraih 6 piala citra ini berkarya sepanjang hidupnya untuk dunia perfilman. Lebih dari 20 film telah ia jalani. Salah satunya, film Hollywood berjudul Eat, Pray, Love. Need something that I can confess. For a long time, baby. I pray for you. Tell me what you want. Dan sore ini, Opera Van Java akan mempersembahkan biografi dari aktris kelahiran Jambi ini, Christine Hakim. Terima kasih Mbak Christine sudah meluangkan waktu untuk tampil di Opera Van Java. Terima kasih juga Ndorokakung. Gak tahu kalau lu ini Sunda gak tahu Ndorokakung. Ya. Tahu apa? Aki-aki. Yalah. Dorokakung apa itu? Hah? Dorokakung. Ndoro itu kalau dalam Jawa itu tuan. Tuan. Kalau kakung? Kakek lah. Ya banyaknya. Iya juga sih ya. Iya. Bisa diganti enggak jangan Dorokakung. Dorokakung. Hah? Doroparto. Iya, enggak apa-apalah. Ya. Mbak Christine. Iya. Saya mau tanya cerita waktu kecilnya aja lah. Iya, iya. Kecil di lahir di mana, Mbak? Saya lahir di Sumatera. Tepatnya tadi di mana? Di Kuala Tunggal itu di Jambi. Jadi ayah saya. Oh, lahir di Jambi. Ayah saya sempat 3 tahun bertugas di sana. Di Jambi berarti lahirnya? Jambi. Ini kasihan teman saya, Mbak. Lahirnya di Jambak dia. Oh. Jadi lahir di Jambi. Temanmu apa kamu yang lahirnya di Jambak? Saya mah diseret. Jadi di ya, Jambi. Di Jambi. Sekolah di? Sekolah, kalau mulai sekolah TK di Tanjung Balai Karimun itu ada satu pulau kecil di Kepulauan Riau. Itu juga karena ayah saya setelah dari Kuala Tunggal Jambi pindah ke Tanjung Balai Karimun. Tapi semenjak 62, jadi saya kelas 1 SD itu sudah di Jakarta. Di Jakarta. Sampai nah, besar sampai sekarang. Berarti kelas 1 SD sudah mulai di Jakarta. Iya. Nah saya mau tanya, SD itu punya ini Mbak, apa namanya keaktifan apa aktif di mana? Saya bersyukur sekali punya orang tua yang memadati waktu di luar sekolah itu dengan aktivitas macam-macam ya. Ekstrakurikuler kali ya. Iya, sebetulnya enggak juga. Dulu kan ekstrakurikuler kan sekolah enggak, belum. Iya. Tapi ini dari orang tua jadi bukan dari sekolah. Nah, bukan jadi, dari sekolah. Dimasukkan di les kan berenang lalu ya di samping ngaji ya itu udah wajib, wajib. Berenang lalu olahraga berkuda juga lalu ada senam piano. Piano juga, menari. Jawa juga. Oh gitu. Jadi banyak sekali. Oke. Kita akan sketsakan masa kecilnya Mbak Christine Hakim langsung menuju TKP. Harus diingetin.
Mama. Iya. Mas. Bentar. Ini siapa? Chris. Christine Hakim. Chris John. Saya tanya dulu sama yang punya ini. Mbak, karena kita audisi cari pemeran Mbak Christine nggak dapet. Ini kayaknya yang di saringan terakhir ini. Kan kita disaring Mbak, kebetulan saringannya bolong yang jatuh dia. Gimana Mbak keberatannya? Yang paling agak mirip sih ya tai lalatnya itu, cuma terlalu ke bawah juga kayaknya tai lalatnya. Tadinya di atas ada petir, kaget turun. Lanjut, lanjut. Ini orang tuanya ya. Mbak Christine Hakim kan lahirnya 25 Desember tahun 57 di Jambi. 56. Iya, 56. Dikit lah. Gak apa-apa. Ini bapak kan saya baca nggak di Google. Oh iya, bapaknya ini ya? Ini si Pak RT. Bapaknya ceritanya. Bapaknya, bapak namanya siapa Pak? Cahyono. Kalau lu Cahyono berarti ini Esther. Sembarang. Jangan, saya belum tahu bapaknya Tante Christine. Makanya apa? Baca. Ya tanya lah. Tante, nama fathernya siapa? Hakim lah ya. Hakim, Hakim. Hakim. Hakim Tahar. Kalau ibunya? Tapi kalau di keluarga dipanggilnya Boy. Boy. Oh, Boy. Pas. Kalau ibu Mas saya Boy. Namanya beda. Aku beda. Oh, beda ya? Beda. Kalau panggilnya Papa Boy dong. Saya ibunya. Nah, kalau ibunya namanya siapa? Ibunya namanya Nur Hadiyati, dipanggilnya Nur. Nur. Nur Cahaya. Oke. Okay. Silakan dilanjut. Ya. Dipanggil Nur. Mama sama Papa. Chris. Mama. Baru jangan... Mama udah dibentak. Saya kalau melihat anak kamu punyanya emosi aja, Papi. Tuh, sabar, Ma. Mama. Gara-gara Mama kan, tai lalat pindah-pindah bentak-bentak mulu sih. Mama jangan gitu. Anak ini boros banget. Apanya yang boros? Udah tidur berapa habis sama dia, Papi? Emang dia rayap? Kita kalau sama anak itu harus ngomong dengan lemah lembut. Oke. Okay. Didiklah anak itu dengan lemah lembut. Oke. Okay. Dipanggil mama lu tuh. Kasar semua sih. Enggak, sini. Ini mancing-mancing tadi. Enggak, ibuku baik sekali. Nah, kalau yang barusan bukan bapak. Halus ya, Mbak? Halus. Mbak Christine pendiam kan dulu kan? Diam. Pendiam, pemalu dan pendiam. Pemalu lah, tule. Pemalu, pemalu, kurang malu. Pemalu, pemalu dan malu. Pendiam. Pemalu. Pemalu. Itu pemalu, pemalu. Itu bukan pemalu, itu bukan orang ngumpet. Itu bukan pemalu. Itu bukan pemalu, di afterlet. Christine. Chris. Iya, Papa. Papa dengar hari ini kamu mau les kuli ya? Apa? Les apa? Dia tuh biar tahu seni. Oh iya iya iya. Mau saya nesin main paino itu loh. Itu yang dipencet-pencet namanya piano. Mari main piano. Christine mau les apa? Ngomong dong, masa minta duit nulis. Mau makan nulis, di kamar kecil nulis. Kan ibu jadi bingung. Kan pemalu, Bu.
Ya kalau sama orang lain malu boleh ya, Pi. Ini kan orang tua. Ini kenapa jenggot enggak dicukur? Ayo. Cukur dulu. Lupa nanti segmen 2 dulu. Lupa. Mamamu nanya, kamu mau les apa lagi biar di lesin? Ayah pengennya apa, Nek? Aku mau les kuli. Jangan kamu perempuan loh. Perempuan masa les kuli sih? Aku mau... Balet. Balet mau. Balet gak pernah, tari Jawa kan? Iya, piano juga mau. Tari Jawa, balet gak pernah. Oh, enggak ya? Enggak, maksudnya balet dulu, tambah terus belajar. Gagal. Tari Jawa. Oh, mau les tari, mau. Tambah pelajaran, kamu kan kurang itu kan, kalau nambah-nambah gitu di sekolah masih kurang. Ya. Gimana kalau mama lesin mati-matian, mau gak? Matematika. Eh, Kristin, kemarin rapotnya berapa? Rapotnya satu, Pak. Nilainya berapa? Eh, nilainya beragam. Warnanya. Merah dong. Bagus. Warna depannya, covernya merah, tapi dalamnya biru. Biru dong, Pak. Biru ya. Itu kan pintar, diajarin sama papa. Anakmu ini pintar, Ma. Kebanggaan tetangga kanan kiri. Iya. Bu, yang mau ngelesin? Les piano. Aduh, ini yang datang ini. Ini yang les, dia. Iya, dia. Saya maunya les kabrit. Mau les pianonya laki-laki. Ya? Laki. Les pianonya laki-laki. Saya laku mau ngapain begini-begini? Sukses, Pak. Bukan tadinya laki, Bu, cuman dioperasi zebra jadi perempuan. Hei! Anak saya ini anaknya yang mulai piano. Piano itu harus ada pengertiannya dulu. Saya ambilin. Iya, baik. Saya sudah membawa buku ini piano untuk mapal. Piano itu apa sih, Bu? Piano. Pi. Piano. Pak, kalau ini buat judi, Pak. Pak, yang main piano itu mainnya dipetik, Pak. Oh, itu gitar. Dipetik metronom. Kalau yang dipetik buang. Oh iya. Bapak lagi ambil piano ya. Oke, nah ini dia yang namanya piano, adik-adik dan semuanya ya. Piano itu asal kata dari pi. Piano namanya. Apa bu pi-nya? Piano namanya. Nah iya, dari pi-nya itu apa? Piano namanya. Aku guru les piano. No, normal enggak anak ibu? Kalau aku enggak normal kan enggak ada tai nama. Main. Ini anak saya loh. Enggak, saya enggak suka kalau enggak serius seperti ini. Cara mengajar saya kasih sayang begitu. Enggak. Nih gue jadi Kristin Hakim apa anak tiri sih? Yang satu nelayan salah, satu jam makan, satu lagi jangan-jangan. Main. Pep, nih Pep. Bu, tolong Bu, jangan dijambak-jambak. Itu kasih sayang saya terhadap murid saya seperti itu. Ya ini lagunya, ini lagu Jamrut kan? Mainkan lihat temanku. Ini lagu apa? Mami, ya? Jamrut itu emang lagunya lihat kemburku? Anya, oh. Lagunya Jamrut dinyanyiin lihat kebunku. Lihatlah kebunku. Lihatlah kebun itu. Kebun itu. Lihatlah kebunku. Bagus. Abu. Saya ingin mendengar dia jari-jarinya itu bermain di touch piano ini. Oke. Okay. Coba dimulai. Yang lentik, nah. Suara-suaranya. Bapak jolong ada tut. Maksudnya bukan tut suara. Tut bukan, maksudnya piano. Iya, tut. Papahku juga bisa main piano loh, pinter. Iya, coba. Papahku. Papahnya papa, gak bisa. Papa Boy juga bisa main piano, papa, pinter. Papa Boy main, Papa Boy. Mau ngapain lo? Mencet piano kayak mau nangkep nyamuk. Bahkan belajar, masih ya, belajar. Bener. Nih. Hey, no. Bapak tolong tabat, tolong Bapak ajarin. Coba, jari telunjuk mana? Jari telunjuk mana? Mana jari telunjuk? Coba ngupil. Ini.
Sini, sini. Suara, suaranya. Coba, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, coba dulu. Dari do ke bol. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Papa ini ngajarin anaknya mau suka juga. Jangan, saya bukan guru piano. Ayo, ya udah, biar anak guru sendiri. Do, re, mi, do, do, do. Gak ada yang lain apa? Nada kan tujuh. Do, 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 itu bapaknya Sule. Do, re. Apa bareng gua aja nggak apa-apa. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, do, si, la, sol, fa, mi, le, do. Kelewatan. Bagus, hebat. Kamu anak pintar. Langsung tahu saya. Coba mainkan lagu klasik, coba lagu klasik. Lagu klasik, coba. Coba. Bagus. Kan gua diam. Hei, akan gua diam. Selamat datang. Selamat siang, Ibu. Chris. Ya. Ini Ibu datengin lagi guru. Iya. Aduh, capek ya, banyak banget. Ya, sebentar lagi. Istirahat kan udah dikasih guru. Ntar dikit lagi ada lagi guru balet nih pas ini. Bukan. Kamu dalam satu ini, hari cuma harus. Iya, ini pertama guru piano. Piano. Guru matematika. Ini aja belum kelar belajarnya. Gak apa-apa, yang penting kamu dapat masuk. Ini guru matematika. Terakhir nanti Bapak datengin anjing pelacak. Coba ya. Sekarang ini. Yang ibu, oh, yang mana yang anak yang mau terakhir les? Anak saya ini sih. Pelacak? Ajis dong gue. Yang mau les siapa? Ini anak saya si Kristi. Aku gak pernah les matematika. Tuh, les naik kuda. Naik kuda, iya itu udah bawa cucu. Oh, naik kuda? Iya. Ayo. Ya kamu masuk kudanya siapa? Ya nggak jadi. Coba guru, coba guru diajarin dulu. Namanya siapa, nak? Anak saya itu satu tambah satu aja susah banget. Susah ya? Oke, saya tes ya, coba ya. Masa satu tambah satu susah tuh? Selamatan banget. Eh, pintar. Kamu tahu satu tambah satu sama dengan dua? Ya. Oke, sekarang saya mau coba tes dulu kualitas kamu ya. Boleh. Sekarang saya tanya, tolong dijawab. 5 ditambah 5 sama dengan 10. Sama dengan? Sama dengan. Jawab dong pertanyaan saya. Nah, tadi kan udah dijawab sama ini. Siapa yang jawab? Nah itu tadi 5 tambah 5 sama dengan. 5 ditambah 5 sama dengan 10. Nah itu udah sama ada. Dengan. Sama dengan. Kan ibu nyuruh saya sama dengan. Bu. Ya saya sama dengan dong. Ibu mungkin salah. Salah. Harus agak pendekatan sama anak saya. 3 tambah 3, 6 berapa? Ayo. Jadi kita ganti aja mau. Mau. Jadi gini, supaya kamu lebih gampang menerima pelajaran saya, gimana kalau angka kita ganti jadi benda? Oh, boleh. Misalnya contohnya, papa kamu ditambah saya sama dengan cinta gitu. Jadi, kuat sekali. Bukur ini kan yang manggil saya. Kok malah suami saya? Kan bisa merupakan saya, kan bisa, ya kan bisa diperumpamain. Oke, mau diperumpamain. Iya. Oke, sekarang kamu jawab ya. Papa kamu ditambah mama kamu sama dengan? Gemuk. Pintar sekarang. Saya tanya lagi yang lebih sulit. Ya, saya jawab. Papa kamu ditambah mama kamu ditambah guru les kamu sama dengan? Jadi rame. Pintar. Sekarang saya tanya lagi lebih sulit lagi saya ya. Saya jawab lagi. Saya ditambah papa kamu ditambah mama kamu ditambah guru les kamu sama dengan? Perceraian kayaknya urusannya. Pinteran dia, udah tahu itu jawaban saya loh. Pinteran saya ambil
Pak. Gimana kira-kira Bu? Anak saya udah ada perkembangan? Udah sepertinya ada. Dari mana perkembangannya Bu? Belajar berenang, kenapa Mas Koki yang datang? Mas waktu kecil belajarnya berenang, nih kenapa Mas Koki yang datang? Kacamatanya berani. Ini bukan guru renang, encu. Mbak dari mana ya? Ini matematikanya belum kelar. Ini adalah ini saya juga yang manggil. Ini mamamu yang manggil. Ini guru bolet. Kamu suka nggak dengan guru ini? Enggak. Nggak suka? Hajar aja. Kenalan dulu, kenalan. Kamu harus suka. Ayo, kenalan. Kamu harus panggil. Iya. Lia. Siapa? Ngomong Lia, lidahnya keluar dulu. Siapa? Lia. Orang mesti tahu. Iya. Dia keluar dulu, Lia. Iya. Kalau itu nggak biasa, Pak. Oh, iya. Siapa namanya? Tante? Lia. Ya? Ada kepanjangannya? Oh, ada. Siapa? Lia. Ayo ajarin anak saya. Tante guru apa? Tante guru apa? Ya. Tante guru apa? Saya. Olahop. Balet. Oh, balet. Ya. Itu pakai bajunya nggak sakit, kan seng, no? Ini baju, Mi. Oh, baju. Cuman mukanya aja yang kayak seng. Coba ajarin di sini, Pak. Lampunya bisa dinyalain. Ini udah nyala. Oh, gelap. Gelap. Perasaan ini nyala, Pak. Gelap dari mana? Gelap. Ini, Bapak, coba lihat. Oh. Oh, iya. Terang. 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 Ini terang. Coba lihat. Kan gini nih. Kok gelap? Ini gelap, Pak. Dibuka? Terang banget. Terus coba yang hitam dibuka, coba yang hitam dibuka. Kalau dibuka, terang nggak? Abu-abu. Matanya hitamnya ngumpet. Ayo, mulai. Ayo. Coba ajarin dong. Dari mana mulainya? Dari depan. Gimana caranya? Pegang. Diajarinnya begitu, bisa muter begini. Bu, ya. Kalau latihan nama saya, kalau mau lihat dia muter, kamu kayak tadi ya. Ya. Pak, sini Pak. Muter ya, kita akan lihat pulau ini akan muter. Sini. Bu, sini Bu. Oh iya. Bu. Saya? Ikutin aja, Oke. Sini ya. Oke. Okay. Mulai. Ya. Ikutin saya semua ya. Iya. Oke. Okay. Satu, ya. Dua, tiga. Ayo. Bu, ayo. Pak, bu, Pak, Bapak, kalau anak SMA nggak boleh bunuh ya? Enggak, kesel aja. Yang muter kan maksudnya hola hoop. Masa keluarga saya yang muter, bukan hola hoop. Ini bagaimana urusannya sih? Terus selanjutnya apa lagi? Tangan ya. Tangan. Begini ya. Kita nanya dulu nih. Ya.
sampai sini. Sini tante. Ternyata susah ya. Gak ada. Gerakan lain gak ada. Aku kan pengen belajar banget. Bisa? Oke. Okay. Sampai putus ya. Mungkin ada yang bisa mencontohkan? Ada yang bisa mencontohkan ini? Oh, susah. Enggak, saya enggak bisa. Kebetulan tidaklah saya enggak bisa. Coba menung. Enggak bisa kalau kebanyakan gerak, biasanya lemak saya hancur. Hancur baru. Ada gerakan lain enggak, Tante? Ada. Hah? Terus lumba-lumba. Ini pelatih palet. Bukan lumba-lumba. Bisa diulang lagi, bisa diulang lagi. Oke. Jadi saya pengennya begitu ini dilempar set yang balik situ ke rumah gimana? Bisa. Vicky buruk. Burki. Burki, jangan lihat mukanya dong. Masa Vicky buruk? Oke. Okay. Nah, enggak ada lagi, Tante. Ada gerakan-gerakan lain enggak? Aduh. Aduh, nah ini Pak Rena. Apa mau ikutan? Enggak, saya emang enggak. Kasih Tante musik dong. Klasik. Oke. Okay. Oke. Okay. Mengundurkan diri jadi anak. Gak boleh. Nah, masa belajarnya kamu begitu? Harus bisa semua apa yang mama tanggal ini sudah yang terbaik ya buat kamu. Gini ya, kalau belajarnya sekali itu diajarin bareng-bareng aja. Nah, bareng-bareng ya. Oh, ya balet, matematika, piano. Bareng-bareng sini, yaudah. Pak. Saya mau ayo, Bu Mono, piano. Gelap lagi. Itu dipanggil. Dibuka harusnya. Saya boleh tanya? Jangan ngantelan. Saya boleh tanya? Kenapa mau nenung ya, Pak? Tante. Kok teriak? Teriaknya kok kayak laki-laki. Kita tanya dulu sama Bu Christine, betul itu tadi kejadiannya begitu, Bu Christine? Ya enggak lah, aku belajar berenang. Berenang, jadi balet enggak. Dan matematika. Dan ngaji, matematika enggak, ngaji. Tuh, guru ngaji. Mendingan jadi guru ngaji, coba jadi guru ngaji. Eh, lu berenang apa balet? Hah? Kenapa balet? Tari Jawa. Eh, belajar lari sama tari Jawa. Jadi, latihannya, lesnya adalah renang. Tari Jawa, ngaji. Piano, sama ngaji. Hmm. Berarti yang benar di sini piano. Yeay! Jadi yang salah memenangkan mohon push up. Salah push up. Mati lu yang salah banget. Kamu yang parah, kamu yang parah, kamu yang parah. Push up ya. Yeah.
Oke, terima kasih sekali. Dan kita akan lanjut lagi dengan cerita dari Mbak Christine Hakim berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Obrolan Panjang Jam Ho. Ya, kita lanjut lagi masih dengan Mbak Christine Hakim. Mbak, kalau ya, saya boleh tahu, film pertamanya adalah Cinta Pertama. Cinta Pertama. Iya. Itu sebentar, mengikuti casting atau audisi nggak waktu itu? Nggak. Jadi Pak Teguh lihat saya di majalah fashion waktu itu, namanya majalah mode. Mode tahun berapa, Mbak? Tahun 73. 73 ya. Iya. Terus ya, seingat saya sih, seminggu setelah saya ketemu Pak Teguh, saya rasanya nggak pernah bilang iya, tapi juga nggak pernah bilang enggak. Mm-hmm. Terus main aja langsung. Dipasangkan dengan Selamat. Selamat Raharjo. Ya. Tahu nggak lagunya, Ja? Dua insan. Eh, tahu. Saya apa? Ya, saya lahir tahun 58 soalnya. Oh. Ya, ini gimana pertama kali Mbak Christine Hakim main film arahan sutradara Teguh Karya. Kita lihat langsung di TKP. Tumben hari ini yang rekin lo cewek. Eh, di sini mah dikit, di sana yang cowoknya banyak banget. Apanya yang Afgan? Mau aku nyanyi nggak? Nggak. Mau aku nyanyi nggak? Lu jangan ngaku-ngaku Afgan. Kenapa? Jenggot lu aja pales. Iya belum. Mau aku nyanyi nggak? Nggak. Makasih. Kok lu kira nggak mau? Sebel banget. Bapak siapa di sini? Saya sutradara. Oh iya, saya kan produser. Eh, ayam. Apa yang? Saya biar Karya? Iya. Bapak Teguh Karya ya? Saya, iya. Kenalkan saya. Siapa? Teguh Beriman. Kenapa? Maaf, kenapa sih kamu ketawa-ketawa terus? Kenapa? Yeah. Miss you. Yeah. Saya besar, Bapak ini saya sering membuat film-film. Iya, saya sering membuat film-film. Film-film apa aja yang pernah Bapak buat? Semua film yang pernah saya buat itu meledak semuanya. Contohnya? Judul? Iya, judul. Judul yang terakhir paling berkesan dan meledak itu buat saya judulnya Bom. Itu paling meledak. Nah, itu meledak beneran, Pak. Bukan meledak di pasaran. Iya, makanya saya ngeledakin kayak gini, saya meledakin nih. Eh, Anda jangan ledakin saya. Maksudnya? Kalau saya diledakin, nanti pacar saya galau. Jangan galau. Betapa hatiku. Hei, tunggu gerak bunga. Iya. Oh, ini banyaknya ya. Iya.
oke, gue tau, oke, gue tau diri kok, oke. Saya ini lagi cari pemain untuk film baru saya, judulnya First Love. Oh, First Love. Yang artinya first. Itu ibarat apa tadi? First. Eh, apa? Artinya? Artinya first. Pertama. Satu pertama. Lo. First. Pertama. Love, cinta. Jadi cinta pertama. Mesen mie ayam. Itu kok abang dateng. Nih, Kang Rujak. Selamat siang. Oh, siang. Iya, siang. Maaf, Pak. Ya. Bapak tadi ngomong apa? Selamat siang. Oh, siang. Bapak kan nanya, saya jawab dulu. Bapak nanya selamat siang, saya jawab selamat siang. Gitu. Oh, gitu. Iya, ulang. Apa kabar? Baik. Bapak nanya apa kabar? Saya jawab, baik. Jangan bapak yang nanya, bapak yang jawab, saya teblok nih bapak nih. Boleh. Ya. Belum casting udah ngeselin ya? Udah ngeselin banget. Bapak mau casting? Siapa? Bapak. Kata siapa? Kita lagi nyari tempat casting. Kita lagi casting, Pak. Ya. Cari pemain. Saya datang kemari ya? Mau nanya. Oh iya, nanya apa, Pak? Yang enak nanya apa, Bu? Dia yang mau nanya ke kita. Iya. Ibu di sini dulu. Nih, rasanya kayak ini nih guru yang tadi balet tadi. Enggak. Mungkin mukanya sama. Ibu sebentar di sini, saya mau ngambil skrip buat casting. Oke. Iya, silakan. Ya. Bapak, silakan dulu. Silakan dulu, Pak. Saya mau hebat Bapak duduknya kayang ya. Pengalaman Bapak apa aja di bidang film? Duduk aja, Pak. Batin saya udah gak enak, Bu. Gimana? Bapak pengalamannya apa aja, Pak? Kalau pengalaman saya banyak, Bu. Apa film? Apa pernah casting? Oh, saya casting sering, Bu. Oh, casting sering? Iya, cuman main film belum. Oh. Casting aja. Casting itu termasuk kegiatan. Ya, kita tes dulu mungkin ya, nama. Saya di dunia perfilman lama juga, Bu. Oh, sebagai artis? Pemain? Lama gak di-calling, Pak. Tes di sini. Nama, sebutkan nama, tinggi. Iya, berat. Madep kanan, madep kiri. Iya. Madep belakang. Bu, saya bukan penjahat, Bu. Iya. Emang gitu, emang kalau casting begitu. Casting gitu. Bapak mau jadi pemain? Apa mau jadi PU? Mau bikin film apa mau casting? Mau casting buat bikin film. Bikin. Aduh! Banget, gue. Ini masalahnya. Kita sebagai pemain, sutradara dan produser sabar. Ya, oke. Ya, siap. Ke sebelah sini dikit. Maaf nih, jangan kebanyakan makan. Kebanyakan makan sebelum casting. Saya bete makanya. Ya, hadap sini. Hadap sini. Coba. Halo, nama saya gitu ngomong. Halo. Nama saya Rio. Apa tuh kepanjangannya Rio? Kamu tau gak Rio? Hmm? Rio apa kepanjangannya, tau gak? Apa? Ruben itu oke. Ya kan? Hey, siapa itu Ruben? Saya Teguh Karya. Siapa itu Ruben? Kalau ada Ruben sini, gue tonjokin si orangnya. Silahkan casting lagi. Nama, umur, tinggi badan. Action. Nama, umur, tinggi badan. Nama, kenalin. Ngomong yang benar. Madep matanya ke kamera, nggak bisa banget. Nama, oke.
Umur? Umur. Nah, nama saya Dio. Oh, Pak, Om. Om. Yang benar dong. Bu, mungkin dia haus kali. Film bagus sekali. Kecil. Belum. Judulnya Cinta Pertama. Saya kepengen kamu bermain ceritanya sebagai orang yang patah hati, kesel karena ditinggal istri. Tapi abis itu anak kamu bagus rapotnya, senang. Oke. Ya, setelah itu kamu berpikir bagaimana caranya untuk bunuh diri ke jurang. Ternyata kamu diselamatkan oleh harimau. Kamu pikirkan ekspresinya. Kamera, nggak ngerol. Sebentar, sebelum artis itu harus ditacap dulu seperti biasa ya. Oke, good. Ya, oke. Okay. Kamu mungkin dia haus kali ya. Action. Siapa? Action. Mak, ada nama siapa? Ini teman aku. Yeah. Dia itu mau casting. Casting film. Oh. Ya, saya nganterin dia. Oh. Mak. Ini bibirnya berminyak, bukan pakai kuah, habis makan gorengan ya, Mbak? Gorengan. Nggak bagus buat kelenjar kalau gorengan. Namanya siapa? Aku Kiu. Oh, Kiu. Apa tuh? Namanya pendeknya Kiu, nama panjangnya Kiu. Emang nggak pengen Kiu? Ini bawa siapa ini? Ini Chelsea. Chelsea. Ya, saya Madrid. Iya. Oh. Saya nganterin. Oh. Saya tukang bawa tasnya. Ini tas. Tas. Ya. Oh. Tas. Tas betot ya? Iya. Tas betot. Tas multifungsi. Oh, contohnya bisa dibuat apa aja itu? Ini buat bisa make up, gitu. Oh. Kalau make up di sini ngambil, ini, oh, gitu. Okay. Terus kalau misalkan kita kehabisan uang, tinggal dagangin cangci. Bisa. Kamu mau di casting? Tanya aja dulu. Oke. Maaf, kamu umurnya berapa? Betis lu tambahin dikit. Biar seimbang. Ini perempuan makannya galak kali. Dingin banget. Bisa di casting? Bisa. Oke, coba aja dulu. Kamera. Kamu gak coba juga? Maaf, gue produser ke kamera kan ya? Dan produser juga kan, umurnya cuma dua. Iya benar. Oke, siap. Siap kamera. Jangan di situ dulu. Kalau kamu gitu, ya nanti siapa yang mau nyiram? Aku liatin temen aku. Oh iya, oke. Emangnya aku mau ngapain? Aku di sini aja. Kamera, oke. Okay. Kamu acting, hei, jelek. Ini kamu lihat ya. Siapa? Ini actingnya ini. Ini actingnya lihat. Kamu tadi nggak berhasil. Coba kamu gini. Okay. Kamu actingnya sakit gigi aja. Coba ya. Action, bagus. Megang TV doang, Mbak. Iya. Coba. Sakit gigi. Action. Coba kamu saya kayaknya tertarik sama dia. Coba. Saya nganterin doang. Dia cuma nganterin doang, jangan lah. Tapi bisa dites juga loh, Pak. Ini. Saya nganterin doang. Siapa tahu bisa. Kenapa kamu? Sakit gigi. Oh, iya. Natural. Ini sakit bener. Cuman begini doang. Natural. Gampang. Iya. Coba kamu lihat. Aduh. Gimana patung karya? Dia sih cantik ya. Ini juga cantik, tapi saya mau dia aja bisa. Kayaknya dia ekspresinya dapat sekali. Bagus banget. Dan dia cocok untuk memerankan film yang akan kita mainkan ini. Cinta Pertama. That's good. Okay.
Iya. Apa? Mohon maaf. Iya, mohon. Dia kita kontrak sebulan 2 juta bisa? Bisa. Ada kipas anginnya enggak? Itu kontrakan. Beda. Kontrak. Jadi saya main film. Main film. Besok datang ke lokasi ya. Lokasi syuting? Enggak, lokasi. Pemakaman. Oh iya. Lokasi syuting. Okay, besok kamu langsung saya kasih peran di film Cinta Pertama. Oke. Okay. Di Cinta Pertama itu. Jadi di Cinta Pertama itu, kamu scene pertama jatuh cinta, yeah. Kamu ketemu cinta pertama, huh? Abis itu kamu meninggal samanya. Jadi kamu main satu scene aja. Satu scene? Satu jadi, scene. Terus disananya meninggal. Ada satu dialog, yeah. Kamu cuma bilang gini, itu pulesan kan? Yeah. I love you, langsung ketabrak. Oh. Nah, okay. Perannya cuma begitu doang? Gitu aja. Kalau begitu mah Pak, mendingan saya di rumah, Pak nunggu petir. Ternyata untuk pertama kalinya main film Mbak Christine, yeah. Ya, di Cinta Pertama. Dan apa yang sudah diraih dari film tersebut? Film tersebut kemudian diikutsertakan di Festival Film Indonesia di Surabaya. Dan saya memperoleh penghargaan sebagai artis terbaik. The best actress. Ya, best actress. Oke. Okay. Baru pertama kali main film langsung mendapatkan The Best Actress FFI ya? Iya, Festival Film Indonesia. Oke, okay. Selamat Mbak. Dan akan kita lanjutkan lagi, jangan kemana-mana, tetap di Obrolan Panjang loh! Masa remaja Mbak Christine dileskan piano, renang, terus juga tari Jawa, ngaji. Apa dileskan juga acting? Enggak. Nah, siapa yang pertama kali mengajarkan acting? Pak Teguh. Dengan arahan Pak Teguh, iya. Akhirnya bisa menjiwai peran dan iya. Mendapatkan best iya. Actress. Oke. Okay. Iya. Nah, yang saya mau tanyain sekarang adalah, udah bisa main piano? Udah lupa. Enggak, waktu itu bisa main piano. Bisa kan? Dong, bisa. Nah, katanya ada yang pernah ngajakin untuk tampil di acara. Oh, ya, Kinan Nasution sama Debbie Nasution. Nah, ceritanya gimana itu? Sebetulnya, kita tuh anak satu pengajian gitu loh. Tapi kan mereka nge-band. Terus waktu itu mereka bilang sama saya, ini kita gak ada pemain perempuan nih, ayo deh, kan kamu bisa main piano. Waduh, aku bilang, aku tapi kan bukan anak band, aku gak bisa nge-band nih. Terus, udah, akhirnya mereka mau pentas waktu itu, ikut, tapi kan lagunya saya belum hafal 100% gitu kan, itunya kikinya. Notnya belum tahu. Waktu itu saya ingat sekali, itu Gypsy, mereka, satu bandnya Gypsy, penyanyinya Krisha. Saya ingat sekali lagunya waktu itu Color My World. Color My World. Jadi terus saya untuk dulu, mengetahui kunci-kunci yang yaitu di sebelah saya ada yang pemain keyboard aslinya namanya Sugeng tapi sekarang udah tinggal di Amerika, terus dia yang gay. Misalnya pindah-pindah kunci itu ya dia yang bisikin yang saya ngasih terus. Tahu dia. Yeah. Oke, okay, gimana ceritanya? Langsung kita akan sketsakan di TKP. Ternyata salah. Hai guys. Hey. Kenalin, aku Tika. Kamu Tika? Iya. Aku Tiwi. Kami berdua dari Titu. Apa sih? Jangan balik lagi. Oh enggak dong. Ingat. Kan udah kawin. Oh iya. Iyalah. Ayo, bro.
Gue Debbie Nasution. Masuk. Emang perjalanan Mbak Christine Hakim ada Roma-Roma zaman dulu. Kenan Nasution begini. Apa? Kenan. Oh, Kenan. Oh, Kenan. Kenan, ini Kenan. Ini Kanan. Kenan. Kenan siapa, Mbak? Kinan Nasution. Kinan Nasution. Kamu siapa? Oke. Oke siapa? Oke siapa? Oke. Aku siapa ya? Aku Debbie Nasution. Aku Debbie Nasution. Lu siapa? Ada Pranjaya di sini jadi. Kenan Nasution. Kenan Nasution. Debbie Nasution. Saya. Ya. Ria Situmorang. Berlian huta huruf. Berlian huta huruf. Ah, macam mana dia? Guys, menurut BAP, Kinan lebih baik. Bentar. Itu mah hot. Kinan main drum. Kinan Nasution main drum, gak main gitar. Ya, main drum dong lo. Megangin doang. Oh, megangin. Keyboard. Bener. Lu duduk yang bener. Itu Maija. Lu kompon aja sih. Minum dulu setengah tiang. Minum dulu. Untuk kebahagiaan, kesuksesan. Oke. Apa? Bajigur lo gak? Oke, kita latihan ya. Minumku gak habis-habis. Ya. Lagu yang kemarin gue udah bikinin. Kenan emang pake jigur? Ini tapi ini gak kenceng, Jis. Oke, langsung aja kita mulai. Lagu apa ini, Sis? Dige. Oke, Sis. Dige. 1, 2, 3. Garuda di danaku. Garuda temanku. Ku yakin. Kami menang. Semuanya. Lagu lain. Dige. Jangan galau. Aku Halo, friend. Lu bawa siapa? Penyanyi. Lu ngapain begitu? Lu penyanyi. Masa kebanyakan begitu mulu? Nah, ini saya ngikutin ini. Lu jadi siapa? Krisya. Nah, Krisya gak begitu-begitu amat. Krisya kan begitu. Kalau nyanyi. Oh, iya. Begitu. Krisya, ini siapa?
Hah? Siapa? Siapa? Ini. Chris. Ini yang nyanyi oplosan. Kristin Hakim lah teman gua. Masa Kristin Hakim nyanyi oplosan atau gimana sih? Ada hubungan apa lo? Gua mau ngajakin dia kan teman. Teman. Eh, band kita kan perlu piano. Tapi dia ngapain bawa kita nyamuk? Emang ada yang ngompol? Ini tadi aku lagi gebukin kasur diajakin sama dia. Sampai kasurnya juga hilang atau kemana? Dia kan bisa main piano, ya. Kita gabungin kemari. Oh bagus. Buat refleksi. Pas banget tuh. Jadi kebetulan kita lagi butuh pemain gendang. Ya. Piano. Piano dong. Ini gue disuruh apa sih sebetulnya? Lu gabung di band kita. Lalu tadi ngomong, maksud gue main piano terus mau bikin refleksi atau gimana sih? Maksudnya kalau teman-teman ini pada capek, lu bisa refleksi kan sama kayak piano. Oh iya. Lu gak percaya? Coba main. Lu gak percaya? Gak percaya gue. Gua aja kagak. Cuma ini. Chris, lu jangan gitu dong, Chris. Nih, tes coba. Ih, bagus. Mantap lu. Kamu nanya lagu apa? Di tes dulu ya. Coba di tes dulu boleh ya? Boleh. Coba. Lu lihat gue, jangan lihat kepala orang. Selamat jalan kekasih. Kejarlah cita-cita. Jangan kau ragu untuk melangkah demi masa depan dan segala kemungkinan. Udah, kita manggung aja yuk. Mbak Kristin, hampir jadi begini ceritanya. Coba kita satukan grup ini. Jadi, itu apa namanya? Itu apaan sih? Mis. Malikul. Wah. Masa? Mis-nya udah, wah. Mis zaman dulu begitu. Zaman dulu begitu. Oh iya. Ya, oke. Okay, kalau gitu kita udah siap show. Yuk. Let's go. Lagunya apa? Kita hey dulu. Hey. Jangan ngerusak keyboard. Enggak lagi nyobain. Tapi ini contoh pemain profesional dong. Oh, tes kita nih. Coba tes. Kristin,
ini namanya piano. Ngapain lu ngecek-ngecek? Biar ini ada temennya, kalau satu musik kan gak enak. Gak apa-apa, Pak. Pak Kris, ini mungkin multi talent. Antara multi talent atau orang gila. Masa piano begitu? Orang dia main koplo duluan. Tuh. Perasaan enggak ada. Nanggung gimana? Oh, tulang di sebelah. Oke, hei, dulu yuk. Siap-siap kita satu kelompok. Ayo. Selama kelompoknya benar. Eh, martabaknya makan dulu. Nama grupnya apa? Grupnya apa? Dari nama kita aja. Iya. Doa ibu. Iya. Biar selamat. Kayak di truk-truk gitu. Kalau di truk kan ketunggu jandamu. Iya. Pulang diomelin, gak pulang kangen. Iya. Eh, nama gengnya lagu aku aja gak mau? Gak. Hura-hura? Iya, oke, iya, iya. Gak mau? Mau gua mah. Mau. Lu mau gak? Lu mau gak lu nya? Gua gak mau. Ya udah. Gimana kalian temen? Geng, gengges. Gengges. Geng si kenes. Gengges. Oke, akan kita lanjutkan lagi dengan cerita berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di obrolan Jawa. Mbak Christine, ya. Ada rasa kangen gak sih dengan suasana syuting-syuting gitu? Kadang-kadang iya. Kadang-kadang, kadang-kadang iya. Dan dengar-dengar pagi-pagi sebelum syuting dimulai, Mbak Christine ini kadang-kadang suka nyapu di lokasi syuting, apa benar? Bantu-bantu PU, menyediakan bikin apa pisang goreng. Apa, ya, kasih bocoran itu? Tuh ya. Hah? Ada. Ya, apa ya? Benar ya, dilakukan ya. Seperti itu? Iya, iya. Bahkan kadang-kadang saya kalau lihat bagian wardrobe misalnya nggak sempat untuk mencuci kostum pemain, saya bantu. Bantu-bantu. Terus ya, sebetulnya itu kan buat kepentingan kita juga ya. Karena kalau di lokasi syuting, ya kita hampir 24 jam di dalam lokasi syuting. Jadi kalau lihat sesuatu yang kotor atau berantakan kan itu ganggu mood juga. Ganggu mood kerja. Gitu. Tapi dalam era sekarang ini kayaknya jarang. Seorang artis bantu-bantu gitu ya. Sampai bikinin makanan sarapan pagi gitu ya. Ya karena saya kadang-kadang lihat dari pagi nunggu kan juga jenuh ya. Nah terus PU tuh juga udah cukup capek dan sibuk untuk melayani sekian puluh kru juga ya. Padahal kru kadang-kadang juga saya lihat yang juga sudah capek, mereka butuh apa namanya kopi atau teh. Jadi nggak ada salahnya lah saya kira kita membantu. Oke. Okay. Dan hal inilah yang akan disketsakan oleh para wayang di TKP. Langsung kita lihat menuju TKP. Biasanya kalau pemain senior itu sebelum syuting itu harus reading dulu. Oh ya, tahu reading? Ya, enggak lah. Ini reading. Kasih tahu dong reading itu apa? Reading. Nah, tahu enggak? Reading.
Ya reading emang. Iya reading. Kita latihan dulu ya, reading dulu dialognya. Ceritanya kamu itu anak aku di sini ya. Coba kamu. Saya siapanya? Hah? Lu orang yang gak kenal ceritanya. Mau ngapain? Lah maksudnya kan nemuin aku ibunya. Nah, mau naksir sama anaknya. Oh, gitu. Gitu ya. Ingat kan? Oke. Kamu nangis ya. Oh gitu ya, Bun. Karena kamu mau dijodohin sama security. Ah. Security sih, Bun, yang lain dong. Eh, kalau security itu biar bisa menjaga hati kamu. Oh. Coba kamu actingnya sedih-sedih. Mbak, ntar anaknya nangis. Mbak ngobrol, saya datang. Apanya? Saya kan nangis nih. Oh, ngobrol sama saya? Iya. Bukain dulu dong pintu. Oh iya. Oh, di rumah? Di rumah. Ya ngomong dong. Di situ gak lihat-lihat. Ayo coba. Ibunya belum masuk ya ceritanya. Maaf, ini dagunya ke atas sedikit. Nah gitu kan nangis. Oke ya? Oke. Nah. Tapi merasa bunda gak kayak gini deh ngajarinnya. Apanya? Bunda tuh ngajarinnya yang natural. Bener kan ya bunda ya? Iya. Lah itu kan bunda sono, ini bunda sini. Oh. Mau ikut yang mana? Kalau ikut sana selamat, kalau sini gak selamat. Kan selamat Raharjo, ya? Oke, okay. Nah, ceritanya aku ibunya. Belum lewat tuh, sono aja dulu. Belum lewat. Saya lagi nyari pintunya mana. Di sini. Nih, pintunya nih. Nih, apa itu? Ketok dulu ya. Kamu sini. Apa? Apa? Kamu kok tiba-tiba menangis? Iya, Bunda. Aku baru putus. Oke. Bunda tahu kalau kamu itu ada sesuatu yang diumpetin di dalam hati kamu. Ada apa? Ceritain sama Bunda. Ceritain. Lu masuk. Belum masuk. Ceritain. Bunda itu adalah orang tua yang melahirkan kamu. Masa Bunda tidak mau mendengarkan apa kata kamu? Sobat, menang banyak. Buat apa emaknya? Lah kan gua emang emaknya. Kalau emaknya begitu sama anaknya ya, supaya kan istrinya kapan? Ya belum, nanti. Ya. Tiba-tiba ada ketok pintu baru. Okay. Maaf Bunda copot. Perlu bantuan Bunda? Sebetulnya kamu itu ada apa sih? Coba kamu jelaskan. Aku gak mau dijodohin sama security, Bunda. Aku itu bukan ngejodohin kamu, tapi aku menawarkan maunya sama security. Ya jelas lo gak mau. Anakku. Perasaan ada tamu? Iya. Bagaimana kalau kita berantemnya di luar aja dulu? Yuk. Iya, deh. Yuk, ke sana yuk. Adik, Bunda. Eh, Pancel! Woi, kamu! Oh, iya. Ketuk dong pintunya. Sudah, kamu jangan menangis. Ya? Assalamualaikum. Ada pesutradara? Udah siap ya? Belum. Itu ya, tadi lu bagian ngetuk aja ya. Ya pasut? Kok pasut? Ya kan pesutradara. Oh, iya. Udah. Hei. Pasut. Bye-bye. Oh, thank. Iya. Oh, astradanya dari luar negeri. Iya. Kamu bisa tolong aturin mereka semuanya? Sebelum film ini kita mulai. Oke. Ceritanya? Ya, masuk. Belum. Tadi reading. Boleh kita jangan mulai? Jangan mulai, jadi? Boleh kita mulai? Iya. Iya. Oke. Ayo. Saya mau bicara dengan artisnya, boleh? Oh, boleh. Saya artis. Emang muka saya nggak pantas jadi artis? Bisa kadang jamu, gue. Bisa kita mulai? Bisa. Oke. Okay. Udah reading. Oke, okay, udah reading. Masuk! Bilang nanti.
kalau udah ada kamera nanti Tolong kasih tau mereka, saya gak suka bercanda-bercanda yang kayak gini. Kita harus bikin film yang menantang. Iya, iya. Bagus. Biar dikata mukanya kayak opak. Tapi kalau itu filmnya bagus. Muka gua lebar. Kita akan buat film judulnya RBA. Apa tuh? Rindu Buang Air. Maaf ya Pak, di mana-mana misalkan rindu sama pacar, ya. Rindu sama orang tua. Kok ini rindu buang air? Karena ini musim banjir, kita mengambil tema-tema banjir. Oh, yang up to date. Yang up to date. Oke. 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 Udah bisa kita mulai. Bisa. Kalau rindu buang air mah gampang, Pak. Oke, kita jalan. Oke, bisa kita mulai. Ya. Karena maaf, Pak. Itu tombak Bapak kameramennya di sini. Ini boom. Oh, boom. Oh, boomnya berbentuk tombak. Berbentuk tombak. Serem ya, Bunda. Kamera. Kamu ceritanya jadi ibunya dia, tapi kamu tidak mengakui dia ibunya. Ini? Betul-betul. Ini judulnya Rindu Buang Air apa Malin Kuda? Maaf Pak, ini kan, ini siapanya? Ini ibunya. Ibunya. Ibunya, ini? Ini anaknya. Anaknya, emang ada peran tokek? Ini, kan kita judulnya Rindu Buang Air. Ini yang dibuang. Plastik-plastik. Iya, sampah-sampah yang begitu. Iya. Oke, kita bikin film yang agak sedikit kolosal ya. Percintaan. Rindu Buang Air kolosal. Kolosal itu judnya, Din. Begitu. Oh iya, berarti kita ganti jangan kolosal. Proposal. Oke. Drama deh, drama. Boleh drama, ya? Drama, drama proposal. Drama. Ya, Rutak Gading gitu. Saya ketuk pintunya kapan? Nanti. Siap ya. Kamera. Itu kan latihan yang sama gue. Ini beda lagi ceritanya. Kamera roll. Gak usah action! Gimana sih Pak? Kapan mau mulai kamu? Ya. Kamu ngadep sana dulu. Ini nanti saya jadi artis gak maju mana nih Pak? Kamu ngadep sana. Begitu action, kamu langsung marahin. Marahin siapa? Marahin anak kamu. Oh iya. Ya. Kamera roll! Pak! Pak! Tahan dulu Pak. Ya? Ini syuting atau hukum pancung sih? Bunga, bunga! Lah masa kesini? Action? Kamera dong! Action! Hei, anakku! Kenapa kamu gak buang-buang air? Mama itu rindu! Rindu sama kamu kalau kamu buang air! Ayo dong! Dan mamanya mempraktekan! Mamanya mempraktekan! Cak, cak, cak! Kamu mana, mana suspensinya? Kamu... Ekspresi. Kalau suspensi begini dong. Ekspresi. Christine Hakim itu paling jago kalau udah karakter. Dia main karakter tuh jago banget. Itu adegan nangis tuh sampai nangis. Kamu nangis. Karena anakmu tidak berbakti kepada orang tua. Kan ceritanya buang air, Pak. Gimana mau nangis kalau ceritanya buang air? Ceritanya. Ceritanya anak kamu itu melawan kamu ketika dia gak mau buang air. Oh, iya. Kamu sakit hati sekali. Karakter kamu. Coba nih kamera. Kamu siap-siap hanyut ya. Kamu siap-siap hanyut ya. Siap ya. Tolong mainkan. Jadi mainkan ini karakter. Sinopsisnya, ya. Seorang ibu sakit hati gara-gara anaknya gak mau buang air. Ya. Jadi kamu meratap, kamu ambil air kali itu, kamu ambil, kamu nangis. Coba, ini kamera ya, kamera depan. Pemirsa seluruh Indonesia mau melihat karakter kamu. Ya. Kameron! Kamera? Ya. Kamera! Kamera, roll! Nggak action! 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 Action. Action. Rukmi nih. Kamu nangis, kamu ya, nangis. Bunda. Nangis. Kamu itu kenapa sih? Hah? Kok kamu gak mau buang-buang air? Bunda sakit hati. Gimana kalau kamu jadi penyakit nantinya kalau gak dibuang? Aduh Bunda. Ini jadi siapa sih? Ceritanya ganti dong. Iya, ganti. Ini ibu yang berjuang untuk anaknya. Iya. Misalnya gini. Anakku. Aku membesarkanmu dengan penuh pengorbanan. Oh, dramatis ya. Drama. Oke. Okay. Nanti kamera nge-zoom. Zoom gitu. Oke. Okay. Siap. Kau sia-siakan aku.
aku, nak. Eh, lu aja jadi ibunya deh, kayaknya lebih bagus. Enggak, gue harus tahu instruksi. Action! Roll, action! Sekarang. Besok! Action! Anakku! Kau ini! Gak pake begini! Lu situ, lu! Gini-gini! Gak pake begini! Gua kan ngata! Ayo dong, anakku! Ya udah, udah. Kerja lu apa sih dari tadi begini terus? Muka lu aja tuh, Bang. Bagus! 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 Kamera! Kamera! Bukti anakku sama ibu! Rata! Cek rata! Saya nggak pernah salah pilih pemain. Tak. Harusnya dia dikasih peran apa ya, Pak? Biar bagus kan jadinya. Nah, itu yang bikin penasaran. Ketika dia tok-tok-tok belum dibuka pintunya, siapa yang datang? Itu ending cerita. Jadi siapakah? Yang datang mukanya nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Pintu doang. Memang di casting cuma buat ketok doang. Terima kasih. Akan kita lanjutkan lagi, jangan kemana-mana, tetap di obrolan panjang. Dan saya akan mengajukan satu pertanyaan lagi untuk Mbak Christine ya. Hakim. Dalam waktu dekat ini ada film atau apa nih? Akan buat apa? Ada yang akan beredar di bulan Februari juga ada. Judulnya Retak Gading. Kebetulan saya main sama Chelsea tadi. Sama Chelsea? Ya. Oh ya. Lalu yang akan saya baru selesai syuting juga di Bali, Jejak Dedari. Dan bulan Maret akan mulai syuting lagi film yang lain. Semuanya layar lebar. Sana. Layar lebar. Layar lebar. Pernah coba-coba sinetron? Sudah. Dua kali ya? Iya. Bedanya di mana main layar lebar dengan sinetron? Sebetulnya ya agak berbeda saja ya. Mungkin kalau di film lebih menuntut detail. Ya. Oh, untuk detail kalau sinetron ya. Iya, karena kan memang layarnya juga namanya layar lebar, jadi lebih lebar daripada layar televisi. Oke, tepuk tangan buat Mbak Christine Hakim. Kami mengucapkan terima kasih sekali lagi, Mbak, sudah hadiri Opera Panjava dan juga... Sule tadi cukup anggun loh memerankan itu. Oh, silahkan. Tapi satu aja. Yang mana tuh? Pot-potnya nih, ini udah bagus, anggun. Kayaknya dalamnya pakai boxer pen dia. Enggak ya? Enggak pakai apa-apa. Pake boxer pen kan? Pake. Oke, terima kasih. Kami mengucapkan juga terima kasih buat Chelsea sudah hadir di Opera Panjava dan juga terima kasih kepada pemirsa di rumah dan juga penonton di studio. Sebentar, yang merah apa dari mana, Dek? Malang. Ade sebelahnya. Dan ada lagi satu kelompok dari mana, Adek? Ibu-ibu. Wah, Adek. Terima kasih.
kami mohon maaf kalau ada salah-salah kata maupun tingkah laku kita yang kurang berkenan di hati Anda, mohon dimaafkan. Di sana gunung, di sini. Di tengah-tengahnya pulau. Wayangnya bingung, dalangnya. Yang penting bisa. Bakal ketemu lagi tetap di obrolan jam